Kita di Malaysia, kalau panas boleh buat pilihan sama ada nak hidupkan pendingin hawa atau balik ke rumah dan mandi air sejuk. Betul kan? Begitu juga ketika musim terkujuh melanda. Kita boleh memesan makanan panas, boleh perlahankan kelajuan kipas dan ada rumah yang selesa untuk berlindung. Kalaulah pelajar Syria juga dapat merasa keselesaan yang sama yang kita rasa pada hari ini. Pasti tidak ada lagi saudara kita di sana yang terbunuh setiap kali menjelangnya musim sejuk. Anda boleh menaja kayu api atau bahan bakar yang bakal menghangatkan kemah mereka yang menilai RM200 untuk setiap keluarga. Kerana jika tidak, mereka terpaksa membakar segala barang yang ada untuk kekal hangat termasuk pakaian mereka sendiri. Bersama Malaysia for Syria, layari www.infasyria.com dan kongsikan kehangatan bersama mereka. Setiap sumbangan anda amatlah bermakna.